teruskan lagi lemak. Kadang-kadang dia jadi pemarah sebab apa? Sebab nutri dalam badan tak cukup. Garam-garam biokimik dalam badan tak cukup menimbulkan apa? Menimbulkan perasaan tak selesa, jadi menimbulkan perasaan nak marah dan mengamuk. Sebab tak cukup bahan dalam badan itu. Macam masak tak cukup garam, tak sedap. Terlebih garam, tak sedap. Begitulah tubuh manusia. Baik, ada penyakit yang kita anggap dia sebagai penyakit yang kronik. Kronik ni apa dia? Yang sudah memang lama sangat. Dan sakit kronik pun ada dua jenis. Satu kronik yang biasa-biasa seperti apa? Darah tinggi, kencing manis, saluran sempit kan? Gastrik, migrain. Ada satu sakit yang kronik yang bukan biasa dan susah dirawat. Kalau tadi itu masih senang dirawat. Yang susah iaitu sakit kronik yang berketurunan, sakit jiwa. Katalah atuknya ke mak ayah dia ada sakit jiwa. Jiwa dia tak tentera, terganggu kan. Turun pada anak, dapat anak-anak pun jadi macam itu juga. Ada satu kes baru-baru ni. Dah 4 kali ke 5 kali datang klinik saya. Jadi sampai klinik saya, si isteri ni yang suaminya bawa nak ubat, Masuk klinik saya, lari keluar lagi. Masuk lagi klinik lain, keluar lagi. Jadi saya ni kata, saya nak ubat awak macam mana ni? Sekalian lari je. Bukan budak kecil, orang perempuan umur dalam 31 tahun. Bilik saya tu sendiri, bilik kaunter gerani kat depan. Dah buka kat pintu bilik saya, dia masuk, dia pusing, keluar lagi. Saya cuba duduk, kejap usah, lari lebih keluar. Masuk lagi, lari. Bila dah settle dah ubah awak. Satu, anak dia bawa anak seorang. Anak dia masuk, habis semua dia tumpahkan terbalik rasa dia betul-betul. Aduh, pening kepala. Anak lebih kurang umur, kecil lagi ni. 9 tahun tu . Dia masuk saja kat depan kaunter, semua dia terbalikkan. Dia ada madu, ada botol terbalikkan. Dia masuk bilik saya, alat-alat saya nak cek orang, semua dia terbalikkan. Aduh, pening, doktor pun sakit. Saya kata dengan suami dia, tolong pegang sikit anak awak, macam saya nak ubat macam ni. Suami dia pun sakit juga. Allah, kasihan betul. Suami dia pun cakap, tolong terbalik. Jom, tolong. Tiga-tiga sakit, kasihan dia orang. Ini nasib . Mungkin keturunan lelaki dia ada masalah, keturunan isteri dia ada masalah. Anak tu kecil tu dah tak boleh cakap. Pekik itu je, umur dah 9 tahun. Kalau pekik je tak apa. Barang tolak, barang tu tarik, ini masih jatuh. Aduh, nak rotan tu rasa. Apa saya ni klinik, saya ni masih biasa ada rotan. Ambil rotan. Lari terbuka, masuk lagi, terbalikkan lagi. Dah tengok. Ini sakit kronik yang bersifat keturunan genetik yang ada masalah jiwa. Sebab itu kat sini kalau kita nak kahwin kan dia suruh tengok kufu kan. Kufu tu maknanya antaranya tengok nasab keturunan. Kita nak kahwin dengan seorang lelaki atau seorang perempuan, tapi ada mak atau ayahnya yang maaf cakap lah . Yang ada sakit jiwa yang dari asal. Kalau maknya sakit jiwa tapi sebab kena lempar sama bapaknya, itu tak apalah. Itu bukan dari asal . Sampai lempar yang paling sengit jadi sakit jiwa masuk mental hospital. Itu kalau ada anak dia nak kahwin tak ada apa. Tapi kalau mak ni sakit jiwa, nenek pun sakit jiwa, itu kita nak kahwinkan anak kita, fikir macam-macam . Bukan kita takut . Tetapi ada genetik yang boleh turun . Boleh turun. Tapi tak mesti kena sakit. Ini cuma pada kebiasaan ni sahaja . Kebiasaan sahaja. Itu dia. Itu satu. Jadi ada penyakit yang tiba-tiba. Penyakit tiba-tiba ni ada yang bahaya, ada yang tidak bahaya. Penyakit tiba-tiba macam mana? Demam panas, tiba-tiba panas sangat kan? Panas sangat, itu boleh jadi terlalu bahaya. Jadi awak tengok anak tiba-tiba pegang panas, temperature 40 atau 39 kan? Awak nak pergi ambilan. Yang ada kenderaan bolehlah, start kereta jalan. Yang tak ada, awak panggil ambilan saja, lambat anak awak boleh kena sawan. Jadi kita ikut apa yang Rasulullah ajar. Kalau kita demam panas macam itu, sesungguhnya demam itu adalah daripada api, maka sejukkan dia dengan air. Kalau sampai peringkat kepada 40-39 terlalu panas, budak tu akan, kita sendiri akan menggigil . Kita akan menggigil kerana terlalu panas. Kalau anak-anak boleh sawan. Sawan kalau kena,
dia boleh sakit sampai tua. Jadi kalau itu mandikan, ya, buat pergi ke air, buka air, pakai kentah ke apa-apa, galung siram, jangan terus dari kepala, ya, siram dari kaki. Kalau pakai kentah tu, shower tu senang kan? Siram saja lama-lama daripada kaki, ya, daripada kaki siram lama-lama dengan air sejuk, bukan air panas, ya. Siram dari kaki, siram lama sampai naik sikit-sikit, naik, ya, sampai ke paras, para leher sini. Sampai para leher, lepas tu kepala tu letak sejuk. Sebab apa? Panas mengejar sejuk. Panas biasanya kejar sejuk. Jadi apabila kita ramai dari panas kaki sampai ke atas, nanti panas dari atas semua akan turun mengejar sejuk. Jangan kejar sejuk. Jadi lepas itu kalau macam temperature akan turun. Boleh jadi jadi 36, boleh jadi boleh 37. Daripada 40, boleh 36, boleh 35. Baru nak kita bawa pergi hospital, pergi klinik untuk dapat perawatan yang selanjutnya. Baik, kita tengok budak-budak memang selalu demam. Kalau ada anak-anak kecil kan yang selalu demam, kadang-kadang awak buat apa ni, pergi rawat dengan cara yang tak cerdik pada pandangan saya. Demam, hantar klinik sini. 3 hari makan ubat antibiotik tak baik, hantar klinik sini. 3 hari tak baik, hantar sini. Ada jumpa saya lepas 7 kali pergi klinik. Saya dah pergi klinik 7 kali. Anak baru umur 2 tahun. Ada baru setahun demam pergi sampai 7 kali. Awak tahu tak kalau anak kerap demam, apa kucing yang paling besar sekali? Itu dia. Kita orang perempuan ni kat rumah nak kena ada lagu suluk yang ada lebih tajam sikit tu. Yang boleh seluruh dalam telinga. Kalau dah tahu tak payahlah ada. Jadi budak-budak biasa demam kerana telinganya kotor. Dan telinga terlalu banyak, terlalu kotor menjadikan temperature mudah naik, jadi mudah demam. Ini kebanyakan saya jumpa. Kalau anak-anak kecil demam 3 bulan, setahun, 2 tahun demam, saya akan suruh ke dulu telinga. Jadi saya akan bagi ubat untuk bersih telinga dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi ususnya kotor, perutnya kotor, tak cerna. Jadi kalau awak bagi antibiotik dan panadol paracetamol, budak itu akan jadi bahaya yang lama. Imun dia akan turun, menjadikan budak ini akan mudah sakit, sejajar sakit, sejajar sakit. Jadi kita suluh telinga dia. Jadi kalau anak yang ada telinga selalu cepat kuning, kena rajin-rajin digoreng, dia bersihkan. Kita tahu Imam Ghazali sendiri dalam buku Ihya Ulumuddin, dia ajar kita, Imam Ghazali ni subhanallah, luar biasa kealimannya. Imam Ghazali ajar kita, setiap kali lepas mandi, mestilah dibersihkan telinganya. Ya, kita. Kalau kita pakai cotton bud lah kan, kalau orang dulu pakai kain perca tu kan, dikorek telinganya. Imam Ghazali ajar, lepas mandi, dikoreklah, dibersihkan telinga. Itu dia, itu antara punca. Jadi telinga dengan perut, punca mudah sering demam. Kalau anda tengok telinga bersih, perut bersih, demam lagi, sama lagi demam. Apa awak kena cek dia? Awak ambil minyak, apa-apa minyak lah. Awak buka bajunya, taruh minyak di tengkuk lehernya, cuba urut ke bawah rasa. Rasa dekat tengkuk ni kan? Kalau awak dapati ada banyak biji-biji kelenjar di tengkuknya, kiri kanan atau kiri saja atau kanan saja, bermakna anak awak tu salah urat. Mungkin banyak polahnya. Dia jatuh ke, dia bergelut dengan abang kakak dia kan, jadi sudah sangat urat. Dan ini susah dibayangkan kecuali dengan dibantu dengan urutan. Dan nak urut budak kena cari orang yang mahir betul. Urut budak ni kena hati-hati. Kalau tak mahir, banyak kes yang saya jumpa urat tu bersilang. Jadi orang masa urut tengok, pegang urat dah bersilang. Sebab apa? Dia dah pergi 4 tukang urut. Punya tukang urut tu tak pandai. Dia pulas budak macam dia pulas orang tua. Dia pulas-pulas, dia angkat kaki dulu, dia tarik gini kan, dia di kaki budak. Budak umur baru 7 bulan. Kaki ke atas, kepala pun dijunjuk. Bersilang suratnya dah lari, budak tu jadi sawan. Jadi orang rumah perbaiki balik. Betul tak balik murah. Jadi itu, telinga, perut. Kalau itu tak baik, kesan dekat tengkuk ni. Kalau ada biji-biji kasar-kasar, bermakna apa? Dia salah urat. Dan kalau demam salah urat, biasa kaki dia rasa sejuk. Lain panas tapi kaki sejuk. Itu demam urat lah. Tapi kalau demam semua panas, itu demam yang biasa. Itu dia. Kadang-kadang budak tu terlalu banyak kahak. Terlalu banyak kahak. Kalau kita di rumah, kalau kahak sangat banyak,
Budak tu saya angkat, kalau anak sendiri lah kan, saya angkat, saya jolok dan tekaknya sikit, itu nak kena pandai lah kan, kasi dia muntah. Kemudian yang sikit itu, jolok sikit dia muntah, saya keluar semua lendik, selepas itu sejuk pada dia. Tapi kalau cara orang modern sebenarnya tak keluar pergi klinik, sejuk dia dengan mesin kan. Tapi kita kadang-kadang guna cara-cara tradisional lagi, keluar semua. Tak pandai memang tak boleh. Atas itu kadang-kadang kahak jadikan dia tu apa demam berulang. Baik, balik kepada orang lelaki yang lemah tenaga batin itu pasal cerita pasal mana orang salah pergi cari biagra lah, cari itulah itulah. Jadi kalau lemah tenaga batin lelaki muda atau tua, punca paling besar sekali juga salur darah. Jadi bagi saya, saya akan bagi rawatan untuk pembuluh darah dia sahaja, boleh jadi tenaga batin yang lemah, boleh-boleh. Seperti biasa. Jadi saya bagi tip-tip supaya pun kalau ada masalah kita kan, kita boleh cari tempat yang benar. Baik, yang terakhir tadi, masalah gangguan marah, susah nak kahwin, ini boleh jadi gangguan halus. Ini tak dapat didafikan, ada penyakit yang berpunca daripada gangguan halus yang mengganggu dalam keluarga kita yang kita tak perasan. Jadi kalau ada sama ada suami, isteri atau anak yang luar biasa marahnya, luar biasa kegilnya, luar biasa suruh ibadat beratnya tu, maka pergilah cari perubahan istana yang betul, buat pemeriksaan yang betul. Boleh jadi penyakit yang dihidapi 10 tahun boleh dirawat dalam 1 hari saja, settle masalah. Jadi kita kena cerdik, ibu ayah kena peker, terus dari kena peker dalam masalah-masalah seperti ini. Kena usaha. Kalau dibiarkan orang yang sini, dia tak terperang seumur hidup. Walaupun kita jauh gambar-gambar masjid, walaupun pergi haji, pergi umrah, tapi jiwanya itu sentiasa berontak sebab di dalam badannya ada orang lain yang dulu. Setan dulu, hantu dulu. Duduk dalam badan itu. Itu yang menjadikan kita tak tentera dalam hidup. Jadi untuk itu semua, macam mana nak elakkan penyakit yang jenis itu? Kita kena satu, beribadah dengan betul. Masuk beribadah dengan betul ni, kalau ibadah tu mesti nak suci lah, bersih betul. Sebab tu Rasulullah kata, Rasul jalan ke kubur, sebuah kubur, Rasulullah tengok orang tu disiksa. Dalam kubur kena seksa ni. Tanya jerit-jerit, Rasulullah boleh dengar Allah izinkan, dengar. Menjerit-jerit. Dan Rasulullah ambilkan pelepah kurma yang masih hijau, belah dua, cacatkan dengan kubur dia ni. Ada dua kubur ni, jerit. Satu kubur sana, satu kubur sini. Rasulullah beritahu kepada sahabat, mereka berkata ni yu'adzabani ma yu'adzabani la yu'adzabani illa fi saghir. Kedua-duanya dia disiksa ni bukan kerana apa, tapi kerana dosa yang kecil. Dosa yang bukan terlalu besar lah, bukan membunuh orang, bukan apa kan. Yang satu dia siksa kenapa? La yastatiru bi bauli. Yang satu disiksa kerana kencing tidak melindung. Masuk kencing tidak melindung, kencingnya tidak dijaga, mercik kena pakaian dia. Masuk tandas, dia buang air kecil, dia tidak hati-hati. Yang lelaki ada yang, maaf cakap lah, yang buang air kecil berdiri. Boleh buang air kecil berdiri, boleh, tapi tak boleh. Sekiranya untuk tujuan rawatan boleh. Tapi ada ulama kata, Rasulullah pernah kencing berdiri. Baik, bukan tujuan rawatan pun boleh juga, itu ada khilaf ulama. Ada kata siapa kencing berdiri tak boleh dia ambil saksinya, memang ada hadis. Tapi Rasulullah sendiri pernah pergi ke tempat sampah satu kaum. Dia pergi satu kampung, ada tempat kumamah, tempat sampah. Rasulullah pernah kencing berdiri di situ. Jadi sahabat nampak, Rasulullah kencing berdiri. Jadi maknanya kat situ ulama analisa dia kata, kerana Rasulullah pada akhir-akhir hayatnya dia ada sakit kencing tak lawas. Jadi bila kencing berdiri akan menjadikan lawas. Ada ulama kata bukan kerana itu, tapi kerana memang harus sekiranya keadaan tidak mengizinkan duduk. Contohnya, katalah awak berada di mana? Awak pernah tak pergi Mesir? Ada tak yang pernah pergi Mesir? Semua katakan Mesir, Egypt yang sedang bola, tak ada Baik, saya duduk 7 tahun. Saya pergi Mesir banyak kali. Sebab 7 tahun ada pergi balik, banyak kali lah. Di sana kadang-kadang ada tandas ni, awak nak kencing duduk tak boleh. Kalau kita pakai jubah ataupun kalau kita kencing duduk, habis baju kita kena najis.
Sebab orang Mesir ada tandanya dia kencing bukan dalam lubang. Dia kencing, dia berak dekat tepi-tepi lubang. Lubangnya kat sini, dia kencing berak dekat tepi sini. Jadi kita masuk, tak boleh. Kalau awak nak duduk, api berjauh kena najis. Jadi kalau kadang macam itu, takut kena najis, boleh berdiri. Tapi saya tak pernah lah masuk tanda macam itu. Masuk tengok aja dah tak selera lah. Keluar balik lah. Gitu. Banyak. Jadi dia disiksa kerana apa? Masuk tandas tak jaga. Baik lelaki maupun perempuan. Pakaian yang kena najis buat solat. Pakaian kotor buat semayang sah. Awak kerja kena hujan macam itu sah tak jadi apa. Ya. Itu kotor bukan najis Dia najis yang berpecik, kecil dekat batu, dekat pol tu kan. Mungkin mercik, mungkin masa awak bercebok, maaf cakap masa istinja tu awak gunakan air tu. Kan rumah flat kan tembak tu kan. Yang satu tembak, saya jarang pakai tembak tu. Kalau saya istinja maaf, saya tak mau pakai tembak. Kalau saya pakai, saya tembak dekat di lantai dulu. Kalau pergi rumah orang kan rumah air, saya ambil tu saya tembak ke lantai dulu. Kadang-kadang tembak, kan. Jadi kita tembak dulu, laju sangat, kita jadi punya kepala-kepala. Slowkan dulu. Kita slowkan dulu. Jadi kita tembak, air itu pun jatuh macam ini. Bukan begitu dia jatuh, baru kita guna. Kalau tidak awak main tembak saja dan istinja, dia mercik dekat lubang tu. Kena awak main pakaian, awak terus solat. Ini yang nanti disiksa dalam tubuh kerana bernajis. Tengok, nampak kecil Menyebabkan pakaian kita kena najis tak sah. Ini penyakit besar ni. Penyakit yang kita akan kena dalam tubuh kena siksa, penyakit dahsyat. Itu yang satu. Yang kedua penyakit besar yang menyebabkan disiksa dalam tubuh adalah al-mashyu bin namimah. Satu lagi kena siksa sebab al-mashyu bin namimah. Orang yang suka jalan dengan adu domba, adu kambing. Kambing jumpa kawan akan sembelih. Mek, 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 mek. Yang suka adu domba ni orang lelaki kau perempuan. Orang perempuan kata orang lelaki-lelaki. Betul lah? Betul. Orang lelaki kata yang suka duduk adu domba orang siapa? Orang perempuan. Betul lah? Perempuan kata orang lelaki, lelaki-lelaki kata orang perempuan. Tapi sebenarnya dua-dua umat zaman sekarang sama 2x5. Umat zaman Rasulullah nak jumpa orang adu domba, boleh katakan tak boleh jumpa. Susah sangat nak jumpa. Rasulullah kena dengan sahabat dia datang. Sahabat dia datang. Mengata sahabat yang lain. Mengata saja. Rasulullah akan panggil dulu. Panggil orang ni dekat. Tadi orang ni kata kau gini, benar ke? Nampak? Dia tak berani lah. Kalau saya Umar dengan orang ni mengadu tentang seorang, dipanggil orang tu. Dia mengadu tentang kau begini, betul tak? Jadi tak berani orang nak adu domba. Adu domba. Tapi kalau kita jadi ketua, ketua kat masjid ke, ketua dekat mana-mana lah, kat istana ke, ketua kat mana-mana lah. Kalau orang adu domba kat kita, apa kita buat? Kadang-kadang kita pun dengar seronok juga kan. Lepas tu kita pun tambah. Betul lah Cik Wan tu memang gitu lah contoh. Tengok, awak yang berkedudukan besar dalam rumah Allah. Contoh, ini contoh ya. Duduk berkedudukan besar dalam rumah Allah. Apabila ada domba kamu pun tambah. Patutnya cukup. Janganlah kita kata sahabat kita tu. Kalau betul, kita jumpa dia. Kita cakap dengan dia, awak buat ni tak betul, tak baik. Kan domba ni maknanya dia ada masalah, tak suka dengan orang ni, sampai kawan tu. Tak suka ni, sampai. Jadi fitnah. Awak tahu fitnah ni dosa paling besar. Al-fitnah tu na'imatun la'anallahu man aykutaha awna maqal. Fitnah tu sekarang tidur lena. Lenyap. Maka Allah melaknati orang yang menunjuknya, yang membangunkan fitnah. Respek tu sekali-sekali, kalau kita dah banyak, Alhamdulillah kita dah boleh bermasjid, boleh beramal, semua kan. Jadi adu domba ini, kenapa saya sebut domba? Sebab ini yang paling banyak berlaku di kalangan orang Melayu. Ini kita cubalah bersihkan hati kita dari penyakit yang paling besar sekali ini. Penyakit hati yang boleh merosakkan suasana harmoni kita sesama Islam. Ini paling penting. Sehat macam mana pun, tapi kalau ini tak sehat, tak guna juga. Besok sengsara kita boleh bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setakat ubat ni tu saja minum kuat. Nyamuk, gigit pun tak ada apa-apa. Yang kena dengue pun bukan orang duduk kat hutan-hutan. Tak kena dengue, yang kena dengue tu bandar. Yang kena nyamuk yang paling bersih, kan? Nyamuk yang duduk tempat-tempat yang paling bersih tu yang bawa dengue.
Orang yang dekat hutan saja, kaki ayam saya tengok. Saya pergi kamera handling jalan tu, anak-anak dara dia kaki ayam jalan. Baju tak sepuluh baju. Pakai kaki ayam jalan. Dengan baju dia tak seronok, nyamuk lintah boleh gigit, boleh sehat. Kita yang jaga betul-betul, sakit pula. Itu yang pertama. Kemudian penyakit yang kedua, punca sakit. Bahu sakit, kepala sakit, ngantuk, lesu badan tak bermaya. Jadi nak marah-marah, stres kalau budak jadi meradang. Antaranya saya gaji, puncanya adalah terlalu banyak toksin atau toksin dalam badan. Toksinnya banyak, punca dari mana? Dia gini, ini salur najis. Usus besar, usus kecil. Di sebelah salur najis ini ada lagi satu. Ini dipanggil salur limfa. Limfoma, salur limfa. Sebelah dia lagi ada satu salur, tiga diri. Di sini ada lagi salur darah. Apabila usus kita tak disebis, mendapatkan toksin penuh dalam usus. Usus kerjanya apa? Dia meresapkan nutri. Kalau kita makan benda besar, usus akan resapkan nutrinya ke dalam salur darah. Salur darah menyedot nutri dari usus. Apabila usus itu kotor, salur darah akan menyedot nutri-nutri, baja-baja ataupun zat-zat yang sudah tidak ada, yang kotor. Jadi dengan sendirinya, supply darah tu jadi darah kotor semua. Darah yang masuk pada itu darah yang tak bersih. Kat situ kita pun mula-mula mudah kena sakit apa? Sakit kepala, resdo, sesema, kata-kata kulit, semua akan berlaku. Puncanya usus kotor. Jadi kalau usus kotor, kalau dalam perubatan kita, homeopati, kita ada ubat-ubat yang dimakan untuk bersihkan usus. Jadi dengan bersih usus saja, sakit kepala hilang, sakit tengkuk hilang, sakit pinggang hilang, tidur pun jadi lena. Kalau toksin badan, tak boleh tidur juga. Sekarang saya dapat banyak kes orang susah tidur. Banyak orang datang klinik saya, dia kata tak boleh tidur malam. Sampai pukul 1, pukul 2, tak boleh tidur. Apabila pagi nak kerja, dah gantung. Cuba-cuba tidur tak boleh, cuba-cuba tidur tak boleh. Jadi apa punca susah tidur? Antaranya tadi lah, toksin terlalu banyak. Oleh sebab itu, kalau tengok saudara, zaman dahulu, saya baca kitab-kitab ulama dulu. Para ulama dulu, dia tidur awal. Dan kita tahu, Rasulullah tidak suka orang berbuat selepas isyak. Selepas isyak, Rasulullah tak suka berbuat selepas waktu isyak. Maknanya, lepas isyak itu kalau ulama dulu, dia baca kitab, atau dia mengarang kitab, ataupun banyakkan lepas isyak tidur. Malam pukul 9 lebih itu berkurang mereka sudah tidur. Kerana mereka akan bangun pagi untuk mengarang, menulis, untuk bertahajud, bersolat dan berdoa. Ini adalah perbuatan para ulama. Itu para ulama. Oleh sebab itu kalau ikut cara para ulama, yang ikut cara rasul, semuanya sehat. Sehat-sehat. Tapi kita tidur jam berapa kan? Para lelaki tidur biasanya pukul berapa? Lebih awal ke rupa lebih awal? Cuba saudara jawab. Kita lelaki tidur awal ke bini tidur awal? Lelaki tidur awal kan? Biasanya lelaki tidur awal kan? Sebab apa orang perempuan masih dekat dapur dan dekat ke mana lagi? Mungkin kat washing machine dia ke, mungkin dekat dapur lagi masih kemas. Letak masih kemas. Bila kamu mengemas sampai lebih waktu pukul 12.01, kat situ kamu jadi stres. Badan jadi stres, tak tertampung, ini akan kena darah tinggi dengan tiba-tiba. Nampak? Jadi, kamu boleh mudah kena darah tinggi. Semua orang takut darah tinggi, dia bahaya. Kalau dah terlalu tinggi, boleh jadi jantung. Tinggi lagi, boleh jadi stroke dan macam-macam kan? Jadi, maknanya kalau ada harga, tak tahan, kepala dah mabuk, cepat-cepat rehat. Itu dia, boleh jadi mudah kena darah tinggi. Baik, itu yang pertama. Tadi yang tentang kanser payudara tu ingat. Dia buat saja mamogram, dia kata ada kelenjar, dia suruh buku. Jadi buku tu, orang putih yang menulis buku tu, dia marah betul. Dia cukup marah dengan apa? Dengan sistem mamogram, dia kata dia. Kerana mereka yang letak benih, oleh sebab itu mereka berani kata satu setiap tiga wanita satu akan kena kanser. Kenapa dia berani cakap macam itu? Sebab dia buat.
Sebab itu maknanya kita saudara-saudari, kita orang Islam ini patutnya kena tanam kuatkan akidah tauhid kita pada Allah. Tapi orang sekarang banyakkan imannya dah lemah, dah tauhidnya dah lemah. Sebab apabila kita dengar saja dekat berita gini saja kita takut, betul tak? Habis kita kena cek tak gini-gini, wah nanti jadi kita takut begitu semua. Kita takut sakit, takut mati, kuat sangat. Tapi dengan Allah kita tak takut pula. Yakin dengan apa yang dikatakan oleh manusia, kita yakin dengan apa yang datang dari barat 100%, tapi tak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah pula. Itu yang pelik tu. Rasulullah kata apa? Ada dua ubat yang memang-memang betul-betul mujarab. Ada dua ubat. Apa dia tu? Madu dan habbatus sauda, eh? Madu dan habbatus sauda. Tapi kita tengok di rumah kita ada madu tak? Ada. Pak Haji kata ada. Pak Haji ada madu kan? Madu betul ke madu dua? Madu betul. Itu dia. Ada masa ada madu ke dia? Baik, ubat yang cukup luar biasa. Sadaqa Rasulullah. Seorang muda datang beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara kita si pulang sakit perut. Rasulullah kata apa? Minum madu. Dah minum-minum tak baik. Pemuda datang, ya Rasulullah, kawan saya itu masih sakit perut. Rasulullah kata, minum madu. Datang lagi sekali, ya Rasulullah, dia dah kuat, ya Rasulullah, sakit perut ada lagi. Sadaqa Allah, benar Allah, benar apa yang Allah kata, madu fihi syifa, dalam Quran kedengar. Mukhtalifun anwanuha, madu ni ada banyak warnanya dan fihi syifa lin-nas. Dalam madu ada obat untuk manusia. Rasul kata, benar Allah dan bohong perut dia. Perut dia pembohong. Minum-minum tak baik, perut dia pembohong. Rasul kata, minum lagi. Dia minum lagi kali ketiga, sembuh. Nampak? Kalau awak sakit perut, sakit apa-apa lagi lah, minum madu lagi sakit, minum lagi. Tapi dosnya yang patut dapat ni kurang, ya jangan banyak-banyak sangat lah, mungkin panas ya. Minum sakit lagi, minum lagi. Sakit lagi, minum lagi, insyaAllah akan bersembuh. Madu yang macam mana baik? Madu yang baik adalah madu yang ada di daerah awak. Tak payahlah pandang dan pergi cari madu dari Yaman sampai 1 kilo 800 kan. Tak payahlah nak cari madu dari jauh-jauh sampai 1 500 kalau dapat pun okeylah apa. Tapi madu dari negeri kamu lebih sesuai untuk diri kamu. Ini cerita dia. Kenapa saya boleh cakap macam ini? Saya duduk Mesir 7 tahun. Saya orang Malaysia, duduk Mesir 7 tahun. Tiap-tiap hari saya minum madu. Ya pelik, saya makan madu dengan limau lagi. Imam Abu Surah tu yang ada pusat tu. Pagi-pagi nak pergi kuliah, dan saya makan roti keras, roti Arab pun keras tu. Kat sini ada jual limau keping berapa ringgit tu, ada jual kan kat Tesco dan kat Giant kan. Roti keras tu lah, nak masak-masak tak ada masa lah, duduk seorang nak masak. Saya tuang madu kan dekat apa, cepe, saya cecahkan itu semua, makan dengan madu. Bukan sikit lah, saya makan banyak madu. Saya makan limau, saya cecah juga madu saya makan. Alhamdulillah, saya masa tu kurus separuh badan saya, sekarang ni kena naik lah. Dulu cuma 49 kilo, 50 kilo gitu je. Tapi saya pergi kuliah, saya pakai singlet, saya pakai baju biasa gini je. Kalau ada conference pertemuan dengan kawan-kawan, saya pakai baju gini dengan singlet. Kawan-kawan semua pakai jaket tebal-tebal, yang besar-besar barang pakai jaket semua. Saya pakai gini. Kawan tanya, kau tak sejuk ke? Saya minum madu hari-hari, pagi, petang dengan susu. Jadi badan rasa segar. Alhamdulillah, duduk di Mesir, saya ingat 7 tahun. Alhamdulillah, boleh katakan saya tak pernah demam. Tak ada demam, tak ada sakit, tak ada demam 7 tahun. Sakit kepala, demam, migrain pun tak pernah. Itulah dengan minum madu. Kemudian dalam perubatan yang di klinik saya sendiri, pusat perubatan saya sendiri, ada beberapa ramuan obat, ramuan dari saya sendiri, tangan saya sendiri, idea saya sendiri. Dan saya gunakan sudah 10 tahun, 20 tahun lebih. Ternyata memang berkesan, cukup besar. Ada ramuan saya, madu tak tinggal, habatus sauda tak tinggal, ya, minyak zaitun tak tinggal, dan beberapa lagi herba-herba lain. Alhamdulillah, 100 kali lebih baik daripada madu yang dipilih obat itu. Terkesan dan terbukti. Sampai setakat ini, alhamdulillah orang cari saya, sampai mana-mana pun cari.
Ini dia. Jadi saya nak gunakan ini obat yang diajak oleh Rasulullah SAW. Madu dan Habatusaw Sauda. Cuma kita sudah siapkan kapsul dalam kapsul. Kemudian saya letakkan dia di dalam apa, dalam komputer, masukkan gelombang, tambahkan tenaga dia untuk sesuaikan orang zaman sekarang. Itu saja lah. Itu kalau saudara-saudari simpan dekat rumah. Sampai Raja Fir'aun, Raja Fir'aun mati, apabila mereka tengok kuburnya dan pembentuk goreng kuburnya, dalam kuburnya ada sebotol minyak batu sauda. Subhanallah. Fir'aun tadi minum minyak batu sauda. Kita pernah baca sejarah Fir'aun masa hidupnya tak pernah demam. Itulah obat dia tak bersauda. Tak payah minum tonik cap gajah, tak payah minum apa. Tak pernah demam, tak pernah apa. Apabila mereka gali kuburnya, ada sebotol minyak batu sauda. Begitu juga di Yunan. Di Yunan, begitu juga di mana-mana negeri, semua menggunakan bahan tadi. Ya, saudara bolehlah gunakan bahan tadi untuk mengelakkan apa, penyakit-penyakit yang berat yang rata-rata orang zaman sekarang kena, iaitu darah tinggi, jantung dan kolesterol. Okey. Yang kedua, saudara, ada sakit. Doktor dah periksa, doktor dah nasihat, semua dah cukup. Sakit dirasa oleh pesakit, tetapi doktor tak boleh kesan dengan apa alat pun. Dengan alat moden, dengan alat canggih, tak dapat kesan. Ada doktor kata, doktor tengok, dia tak sentuh pesakit tu. Dia tengok saja, you cari tukar obat Melayu punya lah. Cari tradisional kampung punya. Dia tengok saja pun dia, ni dah banyak kes. Dah terlalu banyak kes orang tua saya, dia kata doktor tak nak pegang pun. Antaranya sakit yang nampak, kayap, contoh kayap . Ada satu kes kena dekat kepala, kayap biasanya kena dekat pinggang. Tapi ada beberapa kes kena di muka sini. Ada setengah hospital dia tengok, dia tak nak pegang. Sing-sing balik takut, ayah ini pula kata dia. Ini 2 tahun pun tak membaik kata dia. 2 tahun pun makan rumah tak membaik, kayap. Orang kena kayap dah baik, tapi masih bisa sehingga setahun, kadang-kadang sehingga 2 tahun bisa masih rasa, sama ada di muka, di pinggang atau di belakang. Kayap pula . Baik. Alhamdulillah dalam perubatan kita, kayap tak susah diubat . Cukup senang. Kadang-kadang 3 minggu, sebulan sudah tak ada rasa, dah hilang terus. Jadi maknanya ada alternatif lain yang boleh merawat. Ada orang pergi jumpa saya, baru semalam ada satu kes. Tadi ada satu kes, orang Singapura. Saya dah nak tutup klinik, pukul 4 lebih saya nak tutup klinik sebab ada Singapura. Nak kemarilah, selalu tutup 6.30. Hari 1 pukul 6, tadi 4-5 minit. Saya nak tutup, orang Singapura datang. Dia cerita kes dia sakit gini-gini. Saya soal, awak kena kayap, pernah kena kayap tak? Dia kata pernah. Dia pun tunjuk, ni ustaz tengok ni muka. Ni kena kayap. Oh, saya ingat awak ada accident tu. Inilah kayap. Dah berapa lama awak kena kayap? Sudah 7 bulan. Sakit lagi tak? Bisa lagi. Malam-malam menangis, tak tahan kata dia. Tadi datang saya bagi dia ubat. Dia kata ini insyaAllah. Mungkin seminggu, dua minggu bisa akan hilang. Baik. Satu lagi penyakit yang banyak juga walaupun di zaman moden ini. Penyakit yang tak dapat kesan. Iaitu sakit berpunca daripada spiritual yang lemah. Kita punya spiritual lemah. Kalau dalam istilah ubat, istilah perubatan homeopati, dikatakan vital force. Vital force dah lemah. Kuasa hayat bersenai kuasa hayat lemah. Ataupun dalam bahasa ringkas, kita punya batin lemah, jiwa dah lemah. Jadi daripada jiwa lemah, ada satu penyakit yang mudah kena pada dia, iaitu penyakit gangguan spiritual. Gangguan menyebabkan dia tak lena. Mudah marah, tidur dengan mimpi ngeri lah. Mimpi jatuh dari bukit, mimpi jatuh kat sungai, mimpi dikejar orang, dikejar binatang. Jadi mimpi macam-macam. Mimpi orang tak ada kepala, mimpi lembu merah, mimpi macam-macam lagi. Mimpi jengking, mimpi lipas. Jadi orang yang selalu dihantui mimpi seperti ini, kalau kita lihat rata-rata, boleh katakan 99% orang ini akan jadi pemarah. Biasanya kena penyakit ini banyakkan orang perempuan. Orang ini jadi apa? Pemarah. Nak rumah tangga susah. Kalau rumah tangga pun nanti dia sikit-sikit dia gaduh dengan suami. Yang tak tahan ini yang saya kaji banyak,
dia gaduh sikit dengan suami saja, dia akan minta cerai. Dia akan minta pisah. Dia tak nak dengan suaminya, eh? Sikit-sikit dia tak nak dengan suami dia, minta cerai, minta pisah. Dia akan apa? Akan timbul perasaan suami dia buat apa semua tak betul. Semua tak betul. Apa yang suami buat semua pada dia tak betul. Diterangkan pun telinga dia tu macam dah pekak dan tak boleh lagi terima apa yang suami dia kata, dan hati dah tertutup, eh? Jadi sekiranya saudara-saudari ada penyakit yang seperti ini, eh? Jadi saudara-saudari kan nak rumah tangga, nak dapat suami bukan senang kan. Istiharah lah, eh? Mak setuju, bapak setuju, adik-beradik setuju kan. Lepas tu nak cari barang lagi, nak kasi suami, kan susah dapat laki ni. Oh, senang ke susah? Susah nak dapat suami. Kalau orang Melaka kata susah nak berlaki ni, oh, orang Melaka tu, oh. Dah ada laki pula tak nak jaga. Kalau gini perangai kau, nanti kau tak berlaki nanti. Oh, nampak, cukup Melaka sikit tau. Jadi kalau ada kes yang macam gini, refer lah kepada pakar dia. Kami ahli perubatan Islam, insyaAllah lah, kalau tak 100% mahir pun tetap mahir dalam bidang ini. Yeah? Boleh consultation, boleh minta nasihat, boleh minta pandangan. Jadi saudara-saudari jangan terburu nafsu. Terburu nafsu kerana marah sangat sampai terus dapat keputusan-keputusan yang tak masuk akal. Yeah? Kadang-kadang benda itu setakat pertemuan 20 minit saja rumah tangga itu selesai. Saya dah jumpa banyak kes 20 minit saja jumpa saya selesai. Banyak kes. Ada yang dengan seminggu nak pisah, ada yang dah sampai ke mahkamah syariah dan dekat hakim. Sampai hakim buat dia telefon saya, "Ustaz, sekarang anak saya dengan menantu saya dah sampai ke office nak tunggu menantu lampangkan cerai. Ustaz, boleh tak tolong kali pengabisan Ustaz?" Habis saya dekat Johor, dia dekat mahkamah sini. Saya kata bolehlah, saya cubalah insyaAllah. Bacalah ya Allah doa ini keluarga yang baik ya Allah, janganlah begini-begini. Mudah-mudahan dia tu dia apa ni dijauhkan daripada perceraian. Dan saya ajar maknya, "Kak baca ayat ni, baca ayat ni, kak cubalah tiup-tiup dari jauh." Dia pun baca tiup. Sampai gitu terus suami kata, "Tuan Hakim, saya nak tutup kes. Padahal masa tu masa pendengaran cerai. Tutup kes sampai sekarang alhamdulillah dah ada 4-5 anak sekarang. Nampak? Dah sampai last minute tu. Kerana emaknya berusaha. Dia rawat anaknya di Indonesia 5 tahun, dia rawat di Malaysia 5 tahun, 10 tahun. Dia jumpa saya 2 tahun. 12 tahun dulu kan. Akhirnya jumpa saya 2 tahun, alhamdulillah tak ada masalah. Itu dia usaha dia tu nak jaga rumah tangga anak dia tu. Dia usaha sampai berjaya. Leh. Jadi itu tu kita istilahkan dalam perubatan Islam itu penyakit, eh? Baik lelaki suami atau isteri yang marah-marah, atau suami tengok isterinya tak masa-masa marah je. Tanya pun, "Bang nak minum kopi?" Marah juga. "Aku mau kopi, aku tahulah minum ambil sendiri," baru marah. "Bang nak makan?" "Kau tak payahlah sibuk-sibuk tanya, aku tahulah kau makan sendiri." Oh, dia marah je. Ini semua penyakit, boleh diubah lagi. Eh? Kita jumpa, kita buat sesi kaunseling dan ini boleh ubat. Kalau saudara-saudara dapat selamatkan penyakit ini, eh? Tiba-tiba dapat bertemu 20 minit, balik tu sampailah ayahnya tu umur 10 tahun kemudian lembut aja. Itu satu rahmat besar kan. Kalau tidak kita pulang rumah anak takut, anak jadi stres, jadi apa. Nanti anaknya pun jadi apa. Jadi masalah juga kerana kita suami terlalu garam, bapak terlalu garam. Jadi garam tu dia cuba ubat, tak boleh ubat. Dia cuba tak boleh ubat. Dalam perubatan kita ada remedi yang dibuat daripada daun-daun dan tumbuh-tumbuhan yang boleh merawat penyakit. Dan saya dah cuba. Yang macam singa pun boleh jadi kucing. Wow. Yang garam macam singa boleh lembutkan macam kucing, boleh jinak, boleh